Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam program Word from Heaven. Saya mau sampaikan tentang mendaki gunung sukses. Sebab kesuksesan itu ada di puncak, bukan di bawah. Sukses bukan berarti saya mampu mencapai apa yang saya cita-citakan. Namun sukses berarti saya mampu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sukses saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, sukses bukanlah semua nasib. Namun sukses adalah piala di balik pertandingan. Sukses adalah definisinya berkata tidak ada orang yang dilahirkan untuk menderita atau gagal. Namun setiap kita dilahirkan untuk meraih sukses untuk kemuliaan Tuhan kita. Bahkan sukses yang ketiga saya mencatat, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukses tidak hanya ditentukan langkah awal. Anda bisa mengawali segala sesuatu dengan baik, tapi bagaimana kita menjalaninya? Anda bisa melakukan segala sesuatu dengan satu pesta pora yang luar biasa, seolah-olah Tuhan dilibatkan dalam permulaan. Tapi bagaimana Anda menjalankan berikutnya? Amin. Jadi sukses bukan saja ditentukan langkah awal. Tetapi langkah akhirlah yang menentukan kesuksesan itu. Orang sukses bukan berarti tidak pernah gagal. Tetapi orang sukses adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan tidak pernah berhenti untuk menyerah dalam keadaan. Saya ambil contoh tokoh yang luar biasa. Apa di balik kesuksesan seorang yang bernama Ishak? Coba lihat Kejadian pasal yang ke-26 ayat ke-12. Alkitab berkata demikian, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13, dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga menjadi sangat kaya. Di sini menerangkan bahwa Ishak semangat menabur ketika keadaannya pun tidak dimungkinkan untuk menabur. Tetapi dia semangat menghidupi firman Tuhan. Zaman di mana Ishak ada, itu ada dalam kekeringan. Saya percaya gandum yang ditabur oleh Ishak tidak hanya disiram oleh air, tetapi gandum yang disiram oleh Ishak disiram juga dengan air matanya. Sehingga keberhasilan itu terjadi atas hidupnya. Dan Alkitab berkata apa? Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya percaya saudara kepingin sukses. Semangat dalam Tuhan. Tuhan ada dalam saudara. Mari kita berdoa. Tundukkan kepala, arahkan pikiran saudara dan roh saudara di hadapan Tuhan. Adalah baik ketika kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan adalah baik ketika kami terus menjalankan firman-Mu. Apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, mampukan kami Tuhan untuk melakukan. Seperti Ishak melakukan dengan semangat dan sukacita, maka kesuksesan dan keberhasilan berpihak kepadanya. Allah yang sama yang disembah Ishak kami sembah, dan kami percaya ketika kami mengerti mendaki gunung sukses yang benar, kami taat kepada firman-Mu, maka keberhasilan itu turun atas kami. Matraikan Word from Heaven ini di dalam loh hati kami, supaya kami mendapatkan pemulihan dan jawaban daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Word from Heaven, apabila saudara membutuhkan dukungan doa atas masalah dan pergumulan yang saudara sedang hadapi, atau bahkan saudara membutuhkan counseling dengan seorang counselor, saudara bisa mengirimkan WA ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Nanti kami akan menghubungi saudara, mendoakan saudara, dan melayani saudara. Tuhan memberkati.